tuh memang sebetulnya dari pertama kali kita mau rilis album Venomous tuh kita udah punya plan gitu, udah punya mimpi pengennya album keempat ini bisa dipromosikan lebih baik dari album-album sebelumnya gitu. Sebenarnya sih saya itu kayak punya janji atas diri sendiri gitu ya, karena sebenarnya kan saya baru masuk ke Burger Girl ini ketika album Venomous ini mau launch. Jadi waktu itu saya punya cita-cita bahwa ini tuh harus sesuai tradisi Burger Kill gitu. Setiap ada album tuh mereka biasanya tour gitu. Dari 2011 itu sebetulnya udah kita udah merencanakan ini gitu, dan memang butuh waktu sampai akhirnya baru bisa terlaksana di 2013 ini. Saat itu emang sempat ini juga kan, bener gak nih kita emang dapat nominasi ini gitu kan. Tapi emang ada berita langsung di official si Metal Hammer-nya. Ya anak-anak langsung bikin inilah, bikin berita di Twitter. Ya minta dukungan, minta support teman-teman komunitas di Indonesia. Dan akhirnya emang dapat sesuatu yang impact yang bagus buat kita gitu. Kita dapat undangan untuk menghadiri Garden Guards UK Visa Application Center. Tanpa stiker ini kita nggak akan berangkat ke London ya. Ini stiker sakti nih. 2 hari visanya langsung keluar. Ini pencapaian yang harus disebarluaskan. Maksudnya kemarin gue nemenin mereka ke UK ke Golden Guards itu. Itu kayak mimpi gitu loh, kayak mimpi tapi ada gitu, beneran gitu. Jadi ya bukan mimpi gitu. Bahkan kalau dilihat mungkin banyak orang yang mimpi ke situ pun nggak berani gitu loh, mimpinya aja nggak berani gitu, apalagi ngejalaninnya gitu. Saya sama si Eben tuh emang bener-bener speechless aja gitu. Sebelum kita naik ke stage nya tuh emang ini bener Ben, paling gitu bener. Kita sempat pelukan gitu, yang emang bener-bener emosional saat itu gitu. Gua kebayang sih itu kayak 15 meter depan gua. Kebayang nervousnya gitu di depan ya big rock stars gitu. Duff McKagan was there, Tony Iommi was there, Lemmy, Motorhead di sana gitu. Kebayang tegangnya kayak apa gitu. Tapi mereka naik panggung dan kasih speech, terus dikenalkan oleh Dom Lawson. Itu kayak apa ya? Ya surreal gitu ya, yang percaya nggak percaya gitu, tapi kenyataannya mereka bisa capai gitu. Itu momen yang benar-benar sangat sangat berharga lah buat kita, buat Burger King dan buat teman-teman semua komunitas di Indonesia. Fucking love you all, anjing edan. Ini dibuat tour yang sangat spesial. Kenapa dibuat spesial? Karena memang udah harusnya juga kita nyobain tour yang memang dengan cara yang lain dari yang pernah kita lakukan sebelumnya. Beruntungnya di tour ini kita ketemu sama orang-orang yang memang betul-betul kompeten dan pengalaman gitu dalam hal membuat sebuah tour gitu. Ini emang spesial gitu, tour ini memang spesial banget dan kita betul-betul ready gitu untuk jalan di tour sekarang ini.
karena memang dilihat dari skalanya sih saya harus dapat sponsor. Makanya cari sponsor yang bisa membiayai tur ini. Speed to Venom itu tur yang spesial dari treatment dan semua pihak yang terlibat di sini punya satu visi, punya satu misi yang sama. Jadi dari detail-detailnya pun semua pihak yang terlibat itu mengerjakan dengan sangat sangat baik gitu. Power end untuk semua Richie. Kita lagi loading in di Purwokerto. Sepertinya mereka lagi setup speaker, jadi kita tunggu aja ya. Kami pengen di mana penonton yang ada di depan nggak hanya sekedar kita cuma melihat aksi panggungnya aja, atau kita hanya sekedar mendengar sound sistemnya aja. Tidak hanya itu gitu. Kenapa Speed the Venom? Kita menganalogikan Venomous itu adalah seekor ular gitu yang siap menyemburkan bisanya kemanapun gitu, kepada siapapun. Dan tur ini itu seperti itu gitu. Kita menyebarkan isme atau virus-virus musik dari si Burger Kill ke teman-teman begundal di setiap kota yang kita datangi gitu. Makanya kita memilih titling Speed the Venom di untuk tur kali ini gitu. Selama perjalanan tur sih kayak kita hidup di dalam bus gitu, singgah di satu kota, istirahat di satu tempat, habis itu manggung, pergi lagi, pakai bus lagi ke kota berikutnya. Yang melelahkan sih seperti itu, cuman tetap menyenangkan karena kita bisa sama-sama semua di situ, semua tim bercanda apalah, ada yang curhat, ada yang ngapain gitu, tapi ya itu pada akhirnya kebersamaannya semakin terjaga dan semakin solid. Kita tur panjang nggak mikirin meninggalkan keluarga gitu. Sekarang udah berbeda gitu, anak-anak udah berkeluarga, udah pada punya anak. Rasa kangen, rasa homesick tuh udah sering gitu timbul di tengah perjalanan. Kalau saya pribadi, saya nggak ngerasa jauh dari rumah, karena saya pergi sama anak-anak BK itu udah seperti saya pergi sama keluarga saya sendiri. Jadi gak ngerasa sama orang lain. Dan memang secara hubungan personal, ya hubungan antar personalnya juga udah memang bentuk seperti keluarga. Jadi ya udah, ya itu gak ngerasa kayak di mana gitu.
Cirebon, lagu pertama, lagu kedua, diam pada malu-malu. Lagu ketiga, lagu keempat, bar, pecah. Cerita bersiap. Cirebon gimana, Pak? Cirebon dimananya? Cirebon panas, anjing, edan, anjing, panas. Mas Rafli, gimana Cirebon? Cirebon, berkeringat. Baik, dari rumah singa, saya di Banjar, ini ternyata bergerian di rumah sendiri, itu mereka akan bersama Kaluman dan juga Viewport. 86, ya. Cirebon 86. Oh, wow. Jadi sekali lagi besok. Burger Grill termasuk band yang detail gitu. Kita betul-betul mempersiapkan tiap divisi yang ada di tim si Burger Grill ini sebelum kita berangkat tour gitu. Kalau dari bandnya sendiri ya kita latihan intensif, kita bikin menyiapkan setlist lagu, terus nanti di transfer ke sebuah visualisasi yang disiapin sama tim visual, lalu kita pikirin juga konsep lightingnya, konsep panggungnya, konsep artistiknya. Kita sempat nyiapin sampai 3 setlist, cuman yang dimainin selama tour itu kita main 2 set. Kenapa kita bikin kayak gitu? Karena ya kita juga kerjasama sama pihak lain juga untuk lightingnya sendiri dari Mega Pro juga. Jadi kita bikin 2 setlist itu ya supaya orang yang tanggung jawab di lightingnya bisa lebih gampang buat ngafalin setnya dan bisa ngasilin lighting yang maksimal. Sejauh ini memang si timnya Burger Grill juga bisa mengerti akan maunya anak-anak si Burger Grill, anak-anak personil maunya pengennya seperti ini, dan itu bisa dimengerti dan bisa ditransfer secara dengan energi yang positif gitu. Jadi kita tetap kita berbeda pendapat, tapi ya kalau untuk tujuannya buat kebaikan ya kita tetap musyawarah gitu pada akhirnya. Teknisi itu buat saya pribadi sangat penting. Jadi kadang misalnya ada trouble apa gitu sebelum manggung, teknisi suka ceritain kondisi lapangan kayak gimana. Ya, teknisi sangat penting karena dia adalah seseorang yang harus meyakinkan seyakin-yakinnya ke player bahwa apa yang udah dia kerjakan bisa berjalan dengan baik. Ya kalau di panggung, selain teman-teman member dari band yang bisa ngasih support saya, ya teknisi juga. Tapi yang membuat saya tenang itu teknisi saya bisa ngasih solusi terbaik. Anak-anak Burger Grill bisa dibilang orang-orang yang sangat kritis gitu. Mereka sangat detail, mereka benar-benar khawatir akan hal-hal kecil gitu. Jadi memang itu yang kadang bikin kita jadi sering debat gitu, karena memang terlalu banyak hal yang diperhatikan yang memang pengen digarap betul-betul gitu ya, jangan sampai ada yang miss gitu. Jadi anak-anak memang sadar bahwa persiapan itu salah satu kunci dari keberhasilan gitu. Setelah meet and greet di Salatiga, setelah beres semua, ada
ada kejadian gitarnya Ben jatuh. Kayak tadi ada musibah. Jadi gitarnya Ben jatuh, tapi nggak tahu gimana ceritanya, kronologisnya kayak gimana, dan sangat fatal. Habis itu kita harus ke Semarang. Pas nyampe di Semarang, ya udah akhirnya kita semua cari toko alat musik untuk ganti gitar akustiknya Eben gitu, karena masih banyak kata-kata lain yang harus kita datangin untuk perform akustik di sesi meet and greet juga gitu. Pas keputaran di Jabodetabek, kalau nggak salah itu kan putaran, hampir putaran terakhir, kita agak sedikit mengendor sih mood. Ya gimana lagi, itu emang udah pekerjaan kita kan, kita harus lawan mood itu. Yang pasti sih harus mengatur pola hidup sih, maksudnya pola tidur, pola makan. Kalau emang benar-benar nggak bisa ngatur itu, hancur kalau menurut saya, karena tight sekali kan jadwalnya, bisa sampai seminggu tuh full gitu, cuma diselingi oleh kayak the meet and greet segala macam. Cuma kan itu juga butuh energi kan, tetap sih kita harus benar-benar jagalah, jaga kondisi gitu. Selesai perform di meet and greet di Cirebon, terus kita ke Banjar. Nah, di tengah perjalanan, malam lah waktu itu, kita mendapat kabar bahwa adiknya Agung meninggal dunia. Kita semua kaget, berduka, dan sempat bingung juga ini mesti gimana gitu. Tapi kita langsung cepat ambil keputusan, yuk kita ke Bandung semua. Saya nggak bisa ngungkapin gimana rasanya pada saat itu. Ya pasti saat itu saya berpikir untuk cepat-cepat pulang dulu ke rumah, dan untungnya teman-teman di Burger Kill ngasih support yang luar biasa. Setelah nyampe Banjar, player pulang ke Bandung, sampai di rumah Agung, terus sampai beres pemakaman, balik lagi kita ke Banjar untuk lanjutin show malamnya. Hari ini sangat berat buat saya dan keluarga, karena tadi malam saya baru aja ditinggalkan oleh adik saya tercinta, dan saya berada di sini buat kalian teman-teman Bunda, dan saya minta juga doanya buat dari teman-teman supaya adik saya bisa diterima di sisi Allah SWT yang terbaik. Setelah itu baru kita kontak Hin-Hin Akel dari Nektura untuk gantiin Agung manggung di besokannya di Purwakarta. Gigi hijinya sudah kasuk, gelok, bisa halus, tapi bung ngacu. Tadi malam gua kopling, subuh. Yes. Kenapa hari gitu? Hah?
Terdampar di Alas Roban. Terdampar di mana ini? Alas Roban. Alas Roban itu yang kita tahu itu hanya ada di buku cerita Wiro Sableng. Dan ternyata sekarang? Sekarang kita ngalamin ini. Pindah ya? Iya, kita pindah bus. Busnya agak sedikit kecil, tapi masalah penting sampai malam dengan selamat. Kira-kira perjalanan sekitar 8 jam. Kira-kira ya, 8 jam. Bangun Dharma! AB Studio. Mau ada sesi latihan sama Robin Malau sama Fadli buat tanggal 28 September 2013 Big Bang di Istora Senayan. Habis ini kita latihan kita ke Pulau Mas, PT Ingrid. Habis Pulau Mas ke Tebet lanjut lagi latihan sama Om Ian Antono. Dua minggu yang lalu Dadan tiba-tiba nge-message, "Bin, mau main di ini enggak?" gitu. Jadi guest star deh di puncak acara Speed of Venom gitu. Terus gue yang, "Oke, okay, gue natur aku ya." Oke, okay, versi Burger Kill ya. Oh shit. Oke. Okay. Kan kebetulan memang waktu Burger Kill ngerekam lagu Atur Aku, itu juga kan ngobrol sama gue. Gue mau cover lagu Pupen nih, Atur Aku gitu kan. Terus ya kita langsung, oh ya pakailah gitu. Kenapa mau ya, sebenarnya ya itu ya natural ya sebenarnya. Karena ya gue ada hubungannya sama lagu ini gitu loh. Jadi ya gue mau lah bawain lagu gue sendiri gitu. Jadi rek main lead? Seperti kan? Putrana sih, itu putrana seru aja. Jadi, selama sejak 2003 kita rekam lagu 3 titik hitam dan sampai hari ini itu mungkin ini kali kelima saya ikut di live nya dan ini kebanggaan banget, ini apa satu yang bersejarah.
BTS nih lagi turun bus ke sana. Iya, iya. Cuh. Apa ini? Yo! Yeah, you motherfucker! Listen to me! I won't be proud of what you have created! I owe you something! Awal mulanya saya dapat tawaran malah dari Jarum ya. Saya kaget juga karena saya sebetulnya nggak terbiasa sekali main musik metal kayak begini ya, keras banget gitu ya. Cuman setelah saya pikir-pikir, saya dengerin, oke lah saya coba gitu ya. Dan nyatanya emang akhir-akhir ini musik jenis metal itu udah mulai merambah ya ke kalangan anak muda ya. Karena mungkin mereka jenuh oleh industri musik saat ini. Lebih metroseksual dibandingkan Smash, anjing nyaho enak marane. Berarti juara aja. Seperti menancapkan bendera bahwa musik ekstrim sekarang udah harus diperhitungkan gitu, tidak lagi bisa diremehkan. Ya, kita udah bisa membuktikan turunnya aman, berjalan dengan baik, dan ya kita menyuguhkan sesuatu yang menurut kita ya ini keren, ini luar biasa gitu. Dan saya pribadi sih sebenarnya saya punya pengalaman baru bahwa ini adalah memang tur pertama saya yang panjang, banyak ilmu yang didapat juga gitu. Harapannya bisa menginspirasi teman-teman komunitas, itu yang penting. Terus jangan banyak ngeluh, berkarya aja semerdeka mungkin ya, dan nggak ada yang nggak akan mungkin gitu, bakal mungkin semuanya kalau lu mau usaha ya. Mudah-mudahan band-band yang lain tambah banyak juga yang bisa tur nasional dengan kota yang sangat banyak. Dengan bertambahnya band yang tur, dengan bertambahnya audiens yang datang, berarti tambah besar juga komunitas metal di Indonesia. Kita punya fans yang loyal, dan itu yang membuat kita semakin kuat gitu, semakin hari, dan semakin percaya diri bahwa memang berbikil dan scene musik
metal Indonesia suatu hari bakal menjadi sesuatu yang besar dan sangat membahayakan buat industri musik mainstream di Indonesia. Satu, dua, tit 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 tit. Eh, ada video. Anjing, si gendut anjing.